Sosok Osvaldo Hai perlahan membuat Persija tidak lagi selalu mengandalkan Marco Simic. Osvaldo mampu berbagi peran dalam hal mencetak gol dengan Simic. Dia sekarang sudah sering menjadi ujung tombak dari Persija Jakarta. Dulu Persija sangat bergantung dengan Simic sebelum kedatangan Osvaldo. Maklum, Simic punya rekor gol yang sangat baik sejak pertama kali memperkuat Persija mulai musim 2018. Osvaldo Hai yang didatangkan pada 2020 lalu mulai menunjukkan ketajamannya sejak memainkan debut bersama Persija. Pada waktu itu, dia menyumbangkan 1 gol saat bermain melawan Borneo FC. Osvaldo Hai juga menunjukkan kemampuannya di Piala Menpora 2021. Dia sudah mencetak 2 gol yang disumbangkan di 3 pertandingan yang sudah dimainkannya. 2 gol Osvaldo di Piala Menpora berasal dari bola-bola kesukaan Simic sebenarnya. Dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan permainan Persija yang apik. Osvaldo juga sekarang menjadi ujung tombak yang sekarang tidak lagi mengandalkan Marco Simic semata. Osvaldo Hai sekarang menjadi pujaan baru untuk Persija Jakarta, walaupun tetap ada Marco Simic di sampingnya. Pada gelaran Piala Menpora 2021, Simic baru mencetak 1 gol di putaran grup. Persija juga lolos ke 8 besar, yang memiliki chance untuk Simic mencetak gol lebih banyak.